Tutorial kali ini kita akan coba untuk ngecek touchscreen LCD untuk HP Sony Xperia ZL. Kita coba buat menggunakan kode ya. Nah ini buat teman-teman juga, kalau seandainya ingin membeli HP second, bisa menggunakan cara ini untuk mengeceknya ya. Nah, ini caranya. Dial ya, bintang pagar 7 3 7 8 4 2 3. Nah dibalik ya, pagar bintang. Nah akan keluar seperti ini. Di sini akan banyak test service gitu, kayak semacam kita ngecek apa segala macam gitu ada. Nah kita klik yang ini, service test. Nah tadi saya akan ngecek tentang touchscreen ya. Di sini sih banyak juga, selain touchscreen ada keyboard untuk ada LED, ada speaker, earphone, microphone, ada kamera pula juga banyak di sini ya. Ini sangat membantu apabila kita ingin membeli HP second gitu. Nah kita coba touchscreennya ya, bener apa enggak. Nah di sini kita coba buat coret-coret. Nah kalau seandainya touchscreen yang bagus, dia akan full mengikuti coretan kita. Nah di sini udah kelihatan ya, jadi emang layarnya memang harus diganti. Nah ini di bagian sini ini memang error gitu. Nah ini yang membuat error, jadi emang harus ganti. Jadi ketahuan ya, dan ini memang harus diganti supaya nggak error lagi. Oke, videonya akan bersambung. Di video selanjutnya kita akan coba belajar mengganti LCD Sony Xperia ZR ya. Bagaimana caranya? Kita tunggu saja. Oke, terima kasih dan sampai jumpa.